Oke sobat Goes, kembali lagi bersama channel Epigo. Setelah pada episode sebelumnya saya mereview singkat sepeda trail Vanquish 3 terbaru, pada kesempatan kali ini saya akan mereview singkat juga spek di atasnya, yaitu sepeda trail Vanquish 2 terbaru. Ini ada dua varian warna, yaitu satin black dan satin orange. Ya seperti yang Anda lihat, tetap ya untuk Vanquish memang tampilannya sangat XC banget ya, khas banget sepeda XC atau cross country hard trail. Ini ada dua varian warna, yaitu satin black dan satin orange. Oke, seperti apa reviewnya? Mari kita cek bersama. Oh ya, untuk sobat Goes tentu saja yang belum subscribe channel Epigo, saya mohon bantuan subscribe-nya ya sobat Goes, agar channel video ini bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi tentang review sepeda dan juga tips-tips bersepeda lainnya. Terima kasih. Oke, kembali lagi ke Vanquish 2. Kita langsung cek saja ya. Sepeda trail Vanquish 2 menggunakan frame Vanquish atau pabrikan dari trail ya. Tentu saja sudah inner kabel sudah rapi dan di sini ukurannya 27,5. Yang selanjutnya untuk forknya menggunakan Santor XCM, sudah lock ya, travelnya 120 mm, cukup panjang. Selanjutnya untuk shifter sudah menggunakan Shimano ya, Shimano Alivio SLM 3100, 2x9 kecepatan. Untuk FD-nya sudah menggunakan Shimano ya, Shimano Altus FD M2020. Untuk FD ini sudah cukup responsif ya, pakai Shimano Altus. Kemudian untuk RD-nya atau pengobar gigi belakangnya menggunakan RD Shimano Alivio M3010 9 kecepatan shadow. Jadi sudah nyaman ya untuk pindah ke gigi yang paling atas. Selanjutnya untuk brake set atau pengereman menggunakan Shimano hidrolik MT200. Ini sudah paku ya, soalnya sudah hidrolik, sudah nggak perlu diragukan lagi apalagi dari Shimano. Oke, yang selanjutnya adalah dari crank. Cranknya menggunakan Trail Vortec ini ya. Chainringnya 3622T, sebuah kombinasi yang saat ini saya kira paling enak dipakai ya, kombinasi 2236. Oke, untuk yang berikutnya adalah keset atau sprocketnya ya, menggunakan Shimano Acera 11-36T 9 kecepatan. Kemudian untuk tires menggunakan Kenda Slant 6 ya, 275x220, ada juga yang pakai Trail SA. Cukup sekelas lah ini banyak, dua-duanya sama-sama cukup mumpuni. Selanjutnya untuk spesifikasi tersebut, sepeda trail ini dibanderol dengan harga 5.100.000. Kalau menurut saya sih dengan spesifikasi tersebut, sepeda ini saya bilang cukup murah ya. Soalnya dari segi group set semuanya sudah rata-rata memakai Shimano, dan juga untuk rem sudah hidrolis, untuk tanjakan keset sudah 36T. Terus untuk cranknya juga 3622, itu kombinasinya sangat bagus ya untuk dipakai di tanjakan maupun di medan datar. Untuk fork juga sudah pakai lock, ban juga ukurannya cukup lebar 27,5x220. Jadi secara keseluruhan sepeda ini sudah siap ya diajak ke segala medan cross country atau XC. Oke, itu dia sobat Goes, review singkat Trail Vanquish 2 terbaru 2020 yang bisa Epigo sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan jika ada kelebihan semoga itu bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, salam sepeda, satu sepeda, sejuta cerita, dan jangan lupa subscribe channel Epigo.